kita bakal coba turun ke bawah. Wih, banyak banget ada orang di sini, guys. Ada Herohunter. Kita kemana nih? Anjir, ditorong kita, guys. Parah si Herohunter ya. Darah kita langsung mengurang dong. Yaudahlah, kita bakal ngikutin Herohunter aja nih. Wih, ini siapa aja? Tolong. Oh, kabur dia, guys. Ah, kabur. CP-nya cupu sekali ya. Cepat, tolong. Herohunter, wah, meninggal ya. Bisa bapak aja, guys. Assalamualaikum, guys. So hari ni kita nak main Among Us dengan Herohunter. Mana Herohunter ni? Hai. Alright, JZ nak sikit. Alright, jom kita terus ke buat kerja. Okay, aku kena pergi ke elektrik ke tempat ni memang. Oh my god, please. Please. Oh, itu hero. Oh my god, it's hero. It's okay. Zoe, kita kena habiskan semua benda ni. Yes, that's me. Wow. Pandai imposter. Wait, tu imposter? Oh my god. Bagaimana dua imposter? Wow. Dapat hati tu. Alright. Aku rasa pink ataupun purple lah tadi. No, 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 hero. Hero, please. Hero, please don't kill me. Okay, okay. Hero innocent. Hero is an imposter. Wow. Vote, vote dia, vote dia. Yay. Banyaknya yang jadi ghost. Aku kena tipu lagi. Aku kena tipu lagi. My god. Ikut cakap hero, ikut cakap hero. Why? Ter. Itu dia, itu dia. Ini rasa ini loh. Mama, ni ni. Widi. Okey, kenapa enggak kena, woi? Kenapa enggak kena, guys? Alamak, Kak Vina yang meninggal, teman-teman. By the way, ini mirip permainan anu ya, guys ya. Mirip anu ya. Iya, Fortnite bener banget, yeah. Mama. First blood. Yeay. Yeay, meninggal dia. Guys, Widut. Wih, siapa tuh kasih terlontar tuh? Astaga, aduh, mati. Ya. Oke, di sini kita juga punya senjata sniper nih. Bu, kalau sniper kenapa enak banget, guys? Ntar. Coba let's go. King Kong versus Godzilla tapi Fortnite ya, guys, ya. Iya. Mantap. Wih, apa do iki? Hai Dut pun meninggal, guys. GG gaming, ayo guys. Ayo King Kong, kita dapat King Kong lagi nih.
Oke. Awas pertempuran okay, pertempuran di mana-mana soalnya ini. Awas teman-teman, awas. Okay, again. Siapa tuh? Ah, ya. Tinggal no. aduh, dibantai habis-habisan. Sekarang di sini kita ganti AR guys, kita ganti senjata AR. Mamam cuy, mamam meninggoy. Tuh, siapa yang lompat-lompat ini dah? Sini, imam. Wih, kena. Aduh, astaga. Sekarang jadi Godzilla lagi, guys. Kalau crossbow gimana senjatanya? Oh, crossbow gini. Kurang senyap. Enak kalau crossbow, guys. Enak sih. Grenade launcher, mantap. Alamak! Ya, diburu hero loh. Hai, assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel Game On. So untuk video kali ni kita akan main Camping 3, yang mana Imam rasa game ni baru sahaja release. Kita ada Hero Hunter Brian Mak Saleh dan juga Oyen Makati untuk ketahui video yang lebih lanjut. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe untuk video kali ni. So jom kita pergi main Camping. Make sure korang semua duduk. Alah, Imam nampak sesuatu eh. Oh, Hero Hunter rupanya. Ingatkan apalah tadi. Rupanya Hero Hunter. Saya ingatkan nampak apa tadi. Wih, apa tu? Ha? Itu yang perasan. Hero Hunter, saya nampak macam ada... Oh. Kau nampak tu? Makhluk pelik dekat sini. Jadinya kita kena berhati-hati. Sebab tadi kita semua dah nampak dah kelibat dia. Dia berlari depan kita sebenarnya. Berani dia. Dia berani. Kita yang takut. Ha, takut aku sini. Dia lari sini. Ui, kamu Hero Hunter. Sepatutnya kita janganlah ikut dia. I don't feel so good. Kenapa, Hafiz? Kamu rasa tak larat ke, Hafiz? Hafiz, kenapa macam tu, Hafiz? From the cold last night, avoid being near the sneeze. Wait, Hafiz. Whoa. Hafiz dia bersin. Nampaknya Hafiz ni terkena pula apa sakit ni. Fever, cold fever. Ah, cold fever yang tempat kat dahi tu kan. Wow, nampak ni kita 1 meter. Hero Hunter kata jarak 1 meter, geng. Ha, ikut SOP. Yang ini memang kena ikut SOP lah. Kalau korang terkena bersin, bersin. Kalau korang terkena bersin daripada Hafiz ni, habislah. Wow. Hafiz, no. Nasib baik. Bersin dia kuat juga. Kau duduk atas, Hafiz. Kau duduk dalam tu, Hafiz. Kita duduk bawah tu, Hafiz. Aduh, kalau kita tak makan, memang kita akan matilah. Kesemuanya akan mati. Bukan saya seorang saja. Ini dah jadi macam misi. Survivekan diri sendiri ya. Ha. 1610 gaming kata ada satu cara. Cara untuk dapatkan makanan. Wow. Takkanlah kita nak kena makan kot. Wow. Jangan cakap kita kena makan salah seorang daripada kawan kita dekat sini. No. Hero Hunter kata kucing is food. Yelah tu, dia seorang jelah haiwan kan. Oyen. Ha. Hero Hunter kata tengok sini betul-betul. Kenapa Hero Hunter? Ada apa kat depan tu? Kenapa? Ada something ke? Kamu nampak sesuatu ke? Ada orang minyak di sana. Mana Hero Hunter orang minyak? Kamu ni. Kamu jangan macam-macam. Baik saya turun ke bawah sekejap. Korang... Oh. Weh, Iman terkejut. Weh, everyone. Get out of the lock. Nampaknya kita kena lari, geng. Lari. Ui. Nampaknya kita semua ditangkap. Termasuklah dengan Pak Ranger Daniel. Kita ditangkap oleh dua makhluk raksasa ni. Ui, dia nak tolak kita dekat mana ni? Dia nak jatuhkan kita ke apa ni? Alamak, geng. Dekat depan tu jalan mati tu. Tak ada laluan dia tu. Melainkan kalau raksasa ni tolak kita berdua. Ui, nampaknya ada sesuatu yang menghalang kita. Get out of the way. You're in enough already. Nampaknya ada roh yang menghalang laluan kita ni sebenarnya. Haha, kita dibantu oleh satu roh ni. Roh tu tolak kita, geng. Ha, Hero Hunter kata, weh, ini masa camping satu. Mungkinlah sebab dia ada kaitan. Dia punya jalan ceritanya ada kesinambungan daripada camping satu sampai camping dua, camping tiga. Weh, ini siapa pula ni? Nightmare. Enough. Weh, it's time to put an end to this. Alamak, nampaknya Nightmare ni lagi evil, lagi kejam, weh. Zack. I'm sorry I hit your daughter with my car. I know how hard it is to lose someone you love. Itu dia bagi explanation, dia bagi tahu, dia minta maaf atas kemalangan yang terjadi tu.
Zack Nolan. Oh, inilah Zack Nolan. Zack Nolan yang pembunuh tu. Nampaknya. Oh, Jack Logan. Sorry, salahkan saya. Tapi masalahnya, geng, dekat ni masih lagi berjalan. Cepat, cepat, cepat. Oh, cepat, 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 cepat. Weh, 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 weh. Weh. Dia dah bantu kita. Malang sekali dia jatuh. Zack. Zack. Waalaikumsalam. Halo, 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 halo semuanya. Yang baru gabung jangan lupa like dan subscribe, guys. Thank you so much. Waduh, ada yang mau nyuri ini nih. Ada yang mau nyuri, guys. Tuh, guys. Ada yang mau nyuri, guys. Parah banget, mah. Duit Kavina bergepok-gepok, ya kan? Ada yang mau nyuri, guys. Waduh, teman kita malah main piano nih di sini nih. Anyway, waduh, mau dimalingin, mau dimalingin. Pergi, pergi. Jangan maling. Kita kill malingnya, kill, kill. Yaudah, tanpa basa-basi lagi. Widih, 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 ada yang mau maling nih. Ada yang mau maling, ada yang mau maling. Bisa dapat mobil mahal katanya, guys. Wah, parah sekali sih. Bagus banget kan? Benar-benar rumah mewah sekali. Aduh, ini mau maling mulu nih teman kita. Aduh, mobilku hilang. Kira-kira duitnya udah banyak belum ya? Ini udah ada 3.000 sih. 3.000, nice. Aduh, saya sudah maling 3.000. Wah, parah sih. Parah. Hati-hati, Kak. Jangan sampai dimalingin lagi. Siap, Jovan. Ya, Is. Terima kasih, Jovan. Tunggu ya, guys. Terima kasih. Oh, ternyata yang nyuri mobilnya itu adalah Bang Hero, guys. Tidak, para binat tim yang mencuri ternyata nih. Ini dia nih pelakunya, dijual 5.000. Masa sih bohong kan? Jaga dulu, Kak, nanti kemalingan, kata Jovan. Emang bisa diambil kan duitnya? Waduh, 2.000, oke, maling. Parah sih, kayaknya beneran diambil loh, guys. Bentar, kita akan lihat dia, teman-teman ya, gerakan si maling ini, guys. Nah, 3.000 maling. Okey, nampaknya tak nak buang masa dah. Jom kita pergi main. Kita pergi main. Ha, Hero Hunter pun ada dekat sini. Ish. Hero Hunter macam biasalah, geng. Ha, dia punya helmet tu dekat kepala memang tak pernah lepas. Hero Hunter kata curi-curi. Ha, tahu pun curi duit eh. Aduh, kita dah lah datang rumah dia sebagai tetamu. Kita ambil pula duit Charlie ni ataupun mak dia ni. Ish, teruk betul korang ni. Bilik gaming. Oh, wait. Wait, what? What? My Charlie best friend? Wait, kenapa dia mukim dekat sini? Charlie ni semua salah Charlie ni. Ada Hero Hunter pun kata, weh apa ni? Itulah pasal boleh pula ada mukiman macam tu eh. Kalau kita ni nak menyelinap masuk, mestilah kita kena sneak through backside. Ha, kena masuk kat belakang lah. Kalau masuk kat depan nanti orang perasan. Ha, kan? Hero Hunter kata play safe. Betul, Hero Hunter kata backside. Okay, jom. Kita main backside eh. Play safe. Ha, nanti terkantoi. Kalau kantoi nanti tak sempat nak masuk main game kan. Korang kan nak main game. Ha, sini aku dah emote ni. Alright, jom. Hero Hunter dah bagi isyarat suruh masuk sebenarnya. Alamak. Weh, nyawi mati kan, nyawi kan. Weh, tolong weh, jangan sikit. Mati, bye. Ya Allah, macam mana boleh mati, mah hidup balik. Ish, korang ni memang betul lah. Wow, that was kind of easy. Only for you, you didn't even help. Itulah Naim. Dia bukannya tolong pun, dia duduk dekat atas tu berjoget je. Hei, macam manalah korang ni nak bekerjasama, ya? Okay, kawasan terakhir. Sabar. Iman takut, Iman takut. Sabar, Hero Hunter. Oh, okay. Kemudian ada jabatan dekat sini. Hai, dia OB-nya kena laju, guys. Kalau tak laju, nanti mati. Aduh. Cepat. Aduh, Iman tak tahu lah macam mana dengar lain. Tapi Iman harap Iman selamat. Alamak, Hero Hunter jatuh. Okey, Iman selamat. Okey, mana dengar lain? Naim. Dengan Iman ada dengan Ari sekarang ni. Okey, Naim jom. Sikit lagi. Nampaknya takkanlah tinggal kita bertiga je. Yang lain mati ke?
Tinggal Raju dengan Aris je. Itulah pasal hero. Hero cepat hero. Nyawa pun dah nyawa ikan tu. Hero cepat 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 cepat. Ah. Okey, nasib baiklah selamat. Tinggal lagi 4 orang. Tapi sayang sekali Raju dan Hero Hunter nyawanya. Ya Allah, nyawa dah sikit sangat. Eh, jangan cakap dia orang. Nyawa Imam pun sikit. Tengok tu dekat atas. Hero Hunter macam mana? Okey tak okey? Aduh. Okey, macam mana kita nak serang balik Big Boss ni? Takkanlah kita nak kena lari macam ni je kan? Okey, Raju. Macam mana Raju? Iman sangat impresif dengan Raju sebab nyawa dia sikit daripada tadi. Haa, tapi masih lagi hidup. Memang padulah dia ni. Okey, Aris macam masih Aris dengan Iman. Haa. Hero Hunter dengan Raju kena berhati-hati ya. Haa, korang kena berhati-hati ya. Kalau korang tak berhati-hati, makanya matilah nanti. Ay! Raju! Raju mati guys! Okey, Iman tak tahu sekarang nak kena buat apa tau. Macam mana? Alamak, Hero Hunter pun dah mati. Hero Hunter dah mati. That's it. Alamak. Tinggal lagi 2 orang. You must die. I janganlah mati. Okay, Hero Hunter survive. Hero Hunter dia revivekan diri dia. Kantor Hero Hunter. Hai cikgu, esok dah cuti sekolah cikgu. Yahoo geng, esok cuti sekolah geng. Ha, cuti 2 bulan geng. Ha, memang best lah orang kata kan. Yeah, cuti, cuti, memang cuti lah bosku. Ha, main game pagi ke malam. Itulah plan aku juga Hero Hunter. Tak ke apa? Ha, kerja sekolah sama banyak jangan. Oi, kerja sekolah sama banyak dengan cuti sekolah. Cikgu janganlah macam ni cikgu. Bukan sepatutnya cuti sekolah ni. Kerja sekolah pun cuti sekali ke? Oh, Hero Hamizan. Weh, lama gila tak nampak korang. Weh, itulah, lama sangat cuti. Ingatkan dah melupa member. Ih, takdelah kau ni. Sampai aku nak lupa member bagai. Aduh, kau ni fikir-fikirlah juga. Gila-gila lah kau Syam. Dah jadi YouTuber sekarang. Mesti banyak duit kan? Eh, aku biasa-biasa je ni kot. Tak ada apa-apa. Aduh, kau ni pun. Aduh. Yeah, batu. Aduh. Eh, jom lah. Lagi 5 minit lah nak kelas ni. Ha, nanti kena barangan cikgu pada muka. Jap, bagi aku kasih habiskan PUBG ni. Weh, kau sempat lagi habiskan PUBG? Ha, pergi lah kau main PUBG tu. Ha, nanti kau kena barangan cikgu pada muka tau. Ha, aku tak nak tanggung. Ha, kita orang lagi kelas ni. Ha, yelah. Baiklah murid-murid semua, memandangkan kita dah lama sangat cuti kan. Apa kata sekarang ni cikgu nak kamu semua keluarkan kerja sekolah yang telah cikgu berikan ketika cuti panjang. Ha, cikgu nak tengok je geng. Ha, bawa keluar. Lama, aku tak siap ni. Aduh, mampus lah aku. Ha, Akif, mana kerja sekolah kamu ni? Ha, kamu buat ke tidak? Eh, bukan apa cikgu, buku saya kucing gigit. Maaflah ya. Apa benda ke alasan kamu ni? Alasan tak logik. Saya tahu kamu tak siap pergi sekolah. Pergi keluar kelas sekarang. Baik cikgu. Macam Kif, sedar dia berbual dengan cikgu. Ya, apa kau? Gila lah Kif, cuti lah lama. Dah lama tak kena berbual cikgu. Betul. Yelah. Oh, sorry geng, aku lambat sikit. Tadi aku pergi call mak aku sekejap. Eh, sekejap. Aku baru pasan. Kau tak rasa pelik ke? Kenapa kita punya asrak sekolah kita ni macam sunyi al-sepi je? Entah, bagi aku sama je. Nisa, kau tak tidur kan? Sebab tu mata kau tak sihat. Ayo, lihat ni. Mata aku okey je lah. Eh, jom lah kerja kelas sekarang lambat ni lah. Kena marah cikgu. Weh, penat lah aku macam ni. Itulah tu, aku dah lah buncit ni. Aduh.
Biasalah, lama tak jogging kan. Eh, setempat lagi kau eh. Tak, sekarang ni, apa sah dengan skor kita? Macam viral zombie care sudah aku tengok ni. Kau dengar tak bunyi apa tu? Asal TV tu macam bunyi ketam beranak je. Jom tengok. Eh, kingka apa ni? Weh, Tiriza. Weh, Najo. Biar petik kebenaran. Ada virus zombie. Takutnya. Zombie. Easy je ni. Kau kata easy. Engkau pun yang lemah tadi. Eh? Tak, sekarang ni kan, kalau setiap virus, mesti ada setiap vaksin. Tapi itulah, vaksin tu nak jadi kat mana? Oh, aku lupa. Ayah aku doktor, tapi dia dah balik lagi. Maybe kita boleh tanya ayah aku. Tapi ayah kau tu kerja kat mana? Abah, dekat hospital dekat sini, namanya Square Hospital. Ah, tunggu apa lagi? Ajomlah. Ajomlah. Jom. Inilah tempat bapa kerja. Ada bapa aku. Macam tu. Dekat depan tu macam ada zombie je. Kenapa buat ni? Zombie ni. Tadi, kita apa nanti datang kau dong, kau tertembak. Jom Kamu semua buat apa dekat sini? Ini, Ma dah kena virus. Semua family dah kena. Apa? Isteri bapak pun kena virus? Alamak, sedihnya macam ni. Tak apalah, Hero. Bapak cuba yang terbaik untuk dapatkan vaksin ni. Masih mungkin saya dapat bantu. Sebab saya dalam bapak vaksin. Kamu pro dalam membuat vaksin ni? Ha, jom. Kalau macam tu, kamu semua boleh tolong pakcik. Jom. Let's go. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berdirinya saya di sini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 4 pelajar yang sanggup menyelamatkan dunia demi negara. Jadi sila tampil ke hadapan 4 pelajar ini untuk diberi medal. Alhamdulillah, habis juga al-wabak kita ni ya. Itulah, dah damai dah negara kita ni eh. Kita pun terima kasihlah dekat Anta Hero sebab kalau tak ada Anta, tak damai lah kita, dunia kita ni. Sama-sama, kita kan rakyat Malaysia, mesti lama pertahankan negara kita. Betul tu, macam main PUBG lah kan. Enter ni.
tidur PUBG, makan PUBG, kena kerja dengan zombie pun PUBG. Ish, apalah nasib, jom lah, kita layan kawan PUBG ni. Baiklah, baik dia tidak sama. Ajom lah. Ajom lah. Baiklah ladu-ladu semua, dengar sini. Sekarang kita akan berangkat pergi ke satu kawasan ni untuk kita serang kawasan tu. Dengar sekarang, kita kena bersedia. Kita kena rampas semua yang ada. Yang paling penting sekali, kita kena hancurkan kapal yang ada dekat situ. Okey? Kita ini adalah ladu yang paling kuat sekali. Sepatutnya kita akan kuasai semua yang ada dekat kawasan ni. Dekat kawasan laut ni, kita yang punya. Siapa punya? Kita punya. Bukan kau punya, aku punya. Okey? Sekarang bersedia sekarang, kita naik atas kapal ni. Tak kisahlah siapa pun bawa peralatan-peralatan korang, meriam-meriam yang ada dengan korang. So, tak nak buang masa dah? Haha, jomlah. Haha, kita pasti menang. Let's go. Dah, tunggu apa lagi? Jom, kita naik. Hop, let's go. Okay, kenaku pula. Ikut giliran. 1, 2, 3, Allahu Akbar. Sejuknya air. Allah, jatuh lagi. Ya Allah, naik. Apalah Ali, itu pun jatuh. Mesti aku tunjuk. Oh, Allah. Kapten, keadaan kapal kita dalam keadaan sempurna. Sekarang ni kita dah boleh bergerak juga. Jom, serang. Ayuh, kita mulakan perjalanan kita. Sekarang ni, serang. Jangan tinggalkan apa-apa pun. Biar hancur tempat ni. Serang kapal dia sekali. Kapten. Itu kapal tu. Itu kapal musuh kita tu. Tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan kapal kita ni. Jangan bocor. Alamak. Tembak dia orang. Ya Allah. Okey, squad meriam. Shu. Boleh ready, Shu. Squad meriam. Tembak. Kasih habis. Kita tengok siapa yang tenggelam dulu. Tak boleh jadi ni. Sabar Kapten, saya cuba tembak. Wuih, dia serang kita punya. Alamak tuan, kita punya belakang bocor tuan. Belakang kita rosak. Alamak. Macam mana ni? Aduh, susah kalau macam ni. Kapten. Kapal kita dekat depan tu dah terbakar Kapten. Macam mana ni Kapten? Aduh. Damage teruk ni kalau macam ni. Meriam yang diorang guna tu pun bukan biasa-biasa tau. Luar biasa tu. Oh tidak. Habislah kapal kita ni. Kalau ikut condition ni dia teruk sangat ni. Terbakar ni. Oh Kapten, dekat belakang dia terbakar Kapten. Oi, dekat belakang dia terbakar. Tak boleh. Dah tak boleh bawa dah ni. Saya rasa jalan terbaik dia sekarang adalah. Oi, Kapten, terbakar teruk ni. Wih, apa nak jadi sekarang ni? Kapten nak kena buat apa sekarang? Wuih, kita punya terbakar teruk weh. Weh, dah jadi asap hitam. Mayday. Emergency. Kapten Aim, pergi mana tu? Okey semua, jom. Kita kena pindah. Jom, JZ. Fire in the hole. Tembak. Okey, kena. Kapal dah terbakar. Tembak. Teruskan. Kasih habis. Fire in the hole. Rasakan, itu dia. Yes, kita menang, jom. Sekarang kita serang juga dorang. Ayuh, Kapten, jom. Hup. Okey, kita serang dia. Dia punya kapal tenggelam semua. Ayuh. Kita kasi lawan. Ambil kau ni. Ui, ramai dekat sini. Oh, kau nak lari ya? Macam ni. Mati pun dia. Oh, dia boleh lari lagi eh. Dia ingat nak lari daripada siapa ni? Memang tak boleh lah kalau macam ni. Siapa lagi nak larikan diri? Mana dia? Ali, ambil kau Ali. Ali, mesin Ali. Padan muka. Okey, kas pula. Mesin ni kas. Mati gas. Jezzy, cepat. Serang. Aris, ambil ni. Tak mati-mati lagi. Ambil kau rambut pink ni. Rambut pink, mati. Kapten, dekat belakang Kapten. Ambil kau. Okey, Jun. Kapten Hero, aku sarankan kau menyerah kalah je lah. Kau punya kru pun dah ramai yang mati sekarang ni. Menyerah cepat. Walau macam mana pun, aku tetap takkan menyerah galah. Aku tetap akan bunuh kau.
Aku tak nak senang-senang je lepas tangan. Kalau itu yang kau inginkan, aku sarankan kita buat pistol 1v1. Kita tengok siapa yang kau tembak dulu. On tak on? Kau cabar aku? Aku ni sangat mahir guna pistol. Baiklah, kita tengok siapa yang kau tembak dulu. Dialah yang mati. Jom kita tengok. Baiklah, adakah kau sudah bersedia, Kapten Naim? Dalam kiraan 3, 2, oh. Kau main tipu, Naim. Kau main tipu. Aku kena tembak. Ini tidak adil. Ini... Sakit pun. Sikit ni. Aduh. Aduh. No, nyawa kita. Begitu sakit batu-batu tu. Biasa-biasa. Juga warna lag gas. Iya. God, bebaskan kami. No. Okay. No. Jangan terhebat. Please, baby, please. Okay, kami akan bayar kau. Shut up. Wah, duit dah boleh hentikan makeup lah. Okay. We will shut up if we are last. Ya ya ya. Oh, eh, jangan. No, aduh. Okay, we will shut up. Okay, Neko. Aku ada satu rancangan, Neko. Rancangannya, kita berapa mau pergi tandas? Pergi tandas, please. Yes. Ya, aku memang mau, memang aku diam. Tapi but ini emergency. Okay, untuk itu I don't be okay. Masa ini emergency. Betul-betul. I want to go toilet. Izinkan saya ke tandas. Takkan kau bawa saya kencing di depan kamu ni. Ingatlah kemanusiaan tu. Jumpa lagi di next video. Bye. Bye-bye.